Halo guys, ini kita lagi di Alfamart. Wah, katanya lagi ada yang baru nih. Wah, ini dia yang baru nih guys. Moving parts dari Matchbox. Keren. Harganya berapa ya? Oh, ini ada lagi nih. Buick Convertible. Kita bisa dibuka cuy. Wah keren nih. Kita beli apa ini? Oke, nanti kita lihat ya di sebelah sana-sana ya. Ada yang mantep gak nih? Untuk Hot Wheels-nya tidak ada yang menarik. Ada cuy. Oke guys, jadi ini dia nih, agak lengkap nih. Nah, ini yang gue bilang tadi, ini ada yang warna kuning nih, Nissan Xterra. Wih, keren juga dia Xterra. Kemudian ada ini Ford Pickup. Mantap. Jadi dia cuman muncul itu ada sekitar 5 varian ya. Yang tadi Lamborghini ini. Ini moving part-nya gimana ini? Oh, pintu belakangnya bisa dibuka nih. Ini ada dari Divco Milk Truck. Kalau ini. Nah, ini cuy, mantap nih cuy. Keren ini. Oke, kita ambil aja pak ya. Buick Rivera Convertible, mantap. Keren cuy, merahnya keren. Kita suka, kita share. Oke, nanti tadi gue mau nyerok yang itu. Ini aja deh, kayak keren. Lebih mantap ya. Yo guys, jadi ini dia nih hasil huntingan kita nih, singkat-singkat banget. Mohon maaf banget ya, udah lama banget nggak bikin video tentang perdaikesan nih. Kemarin lagi sibuk-sibuk, lagi bersih-bersih rumah cuy, renov-renov. Dan ini baru muncul nih di Alfamart, di dekat rumah, moving parts ya. Ini ada dari Buick Rivera Convertible tahun 83 cuy. Nah, ini untuk harganya sendiri, dia di harga ini cuy, 49.900. Ini gue tadi beli materai. Nah, ini harganya 50.000 ya untuk di gantungan. Itu tadi gue kasih lihat ada 5 varian cuy yang keluar di seri moving part ini. Nanti kita langsung review di rumah ya. Yuk, kita review nanti. Dadah. Keren sih ini detailnya cuy. Pot baru ya. Kipuris. Boleh nih. Tep. Nanti. Ini masih lama-lama ya. Ini ada Tomica. Oke, dapatnya di Indomaret. Nah, lagi nih. Wah, serjem. Variatif aja. Kayaknya keduluan orang nih. Cuman ya udah dapet ini lumayan nih. Prank costume. Ada yang bagus. Oke, ini dia. Wih, Master Jam cuy. Sekarang Master Jam lagi ini ya, lagi rame-ramenya nih. Mantap. Wih, ini dia cuy. BMW mantap nih. Detailnya cuy. Keren-keren. Detailnya keren. Wah, ambil sih. Ini Volkswagen. Enggak dulu dah, nanti.
kita fokus nyari Morris sebenarnya, Morris. Cuman katanya belum datang barangnya. Kita ambil ini dulu nih, mantap. Ihuy. Wih, mantap nih. Kita sih. Kok merah? Terus. 800. Masa cuma 3 doang mas yang ini, yang baru? Iya, cuma di situ aja kok datangnya. Baru kemarin? Iya, baru kemarin datang. Ya guys, jadi ini dia nih hasil huntingan gue kemarin. Dan ini ada banyak ya. Hunting matchbox judulnya jadinya nih. Itu dia. Mantap, mantap. Dan gue kemarin sempat muter-muter gak nemu si Morris Mini ya, si Mr. Bean tuh yang lagi viral juga nih nanti. Karena emang satu box itu isinya cuma satu cuy. Kalau untuk yang ini kan bisa sampai 3 gitu ya. Oke, nah yang pertama ini gue dapet si Jeep Willis. Wih, keren nih cuy, detailnya mantap. Mantap. Ini nanti bakalan gue unboxing ya, nanti kita buka. Nanti kita buka yang ini nih, di video kali ini. Nah yang ini kemudian ada Jeep Willis juga nih. Willis. Let's focus dong, fokus. Nah, fokus cuy. Nah, Willis Jeepster tahun 48. Wih, keren nih cuy, detailnya mantap. Ini lot terbaru ya. Nah kalau untuk ini lot, kayak lot lama ini ya, si BMW 2002 nih. Mantap. Detailnya keren cuy. Sudah dapat nih kemarin di gantungan. Nah ini yang terakhir nih, untuk seri moving parts ya. Ini memang beberapa ada yang keluar untuk yang Range Rover tuh yang warna hitam. Tapi untuk yang ini serinya ada 5 varian ya. Nah, kalau untuk yang di tempat lain mungkin udah muncul yang Range Rover, Datsun, terus sama apa lagi ya, gua agak lupa. Nah, untuk ini ada 5 varian, ada Nissan Xterra tuh dan Lamborghini. Kemudian 2 mobil lainnya gua lupa. Nah, ini gua suka yang ini cuy, warnanya keren. Warna merah. Dan di sini untuk sofanya warna coklat cuy, sofa. Joknya ya. Ini langsung kita lulus aja ya, penasaran nih detailnya seperti apa. Kita lulus. Mantap banget. Warna merahnya kayak merah Super Treasure Hunt cuy. Keren. Widih, mantap banget. Jadi ini dia guys. Berasa premium nih cuy. Wah. Ini pintunya bisa dibuka nggak coba sini? Bisa ya. Agak keras sih. Nah, ini dia nih. Lihat detailnya cuy. Mantap. Untuk lampu stop lampnya dia nggak ada ya. Di sini kan. Tapi warnanya gue suka banget cuy. Perpaduan warna merah nih sama warna jok coklatnya keren banget. Gile. Keren. Mantap. Base-nya masih base plastik ya. Dan ukuran as rodanya ini kecil banget nih, as pendek nih. Kayaknya kalau dikasih atau dituker ban karet nih keren banget sih. Gile. Mantap. Keren, mantap. Gua kurang suka yang Lamborghini, cuman kalau nanti ada dapet yang harga murah gua pengen beli deh. Karena gua ada juga tuh ngumpulin si Lamborghini dari Hot Wheels ya. Kita buang aja dulu. Nah, jadi ini dia nih guys, hasil huntingan gue di Alfamart dan Indomaret. Mohon maaf juga nih baru upload video lagi, karena emang lagi sibuk kemarin ya, beberapa minggu sebelumnya. Jadi baru sempat upload lagi nih guys. Yaudah, mungkin sampai sini dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel Unbox. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Mantap. Wih, keren coy.